Dari gini sampai mana? Selamat datang di Bang Momen YouTube channel. Saat ini kita berada di Ayam Geprek Membara. Yang kami pesan adalah menu andalannya itu ayam geprek pedas. Bagaimana rasanya? Ikutin terus dan santap kuy. Ini dia makanannya. Nah, kalau kita lihat ini porsinya sangat besar ya. Nasinya banyak, terus juga ayamnya banyak. Langsung aja kita coba ya. Pertama kita coba dulu rasa ayamnya. Dan jadi ayamnya itu di piring itu dia dalam bentuk sudah digeprek ya. Nah, jadi digeprek dan dibaluri dengan bumbu-bumbu cabai pedas. Sehingga begitu kita makan kita mudah nih, nggak perlu lagi kita nggak repot lagi kita memisah-misahkan dagingnya. Nah ini sudah terpisah. Nah ini kita coba cabenya ya. Bismillah. Wow, kita coba makan dengan nasi. Wow. Nah untuk porsi nasi sendiri ini banyak ya, ini sangat banyak ya. Kalau untuk sendiri ini sangat mengenyangkan ya kalau sendiri. Kita makan sama nasi. Wow. Nah yang paling enak dari menu itu adalah cabenya. Ini cabenya itu pedas tapi enak. Pedas dan enak gitu. Kita makan pedas nih, tapi setelah gitu pedasnya mereda, itu kita pengen lagi gitu. Ini aja, keringat udah mulai keluar ini. Oh. Nah, seperti yang teman-teman lihat, varian cabai itu terdiri dari merah dan hijau. Jadi memang cabainya itu cabai rawit. Das. Dan cabainya itu cabai mentah ya. Bukan cabai yang digoreng. Wow. Namanya juga cabai pedas membara. Ini benar-benar pedas. Pedas mantap. Nah, karena pedas, jadi saya makannya bersama dengan es teh manis. Nah, rasa teh manis ini enak ya. Dia ada aroma-aroma melati. Jadi rasa pedas kemudian minum es teh manis ke aroma melati. Itu tuh rasanya tuh kayaknya dinetralisir. Nah, dalam satu menu ini, itu terdiri dari ayam geprek, tahu digeprek,
tempe digeprek, kemudian ada juga sayurnya seperti timun sama tomat. Nah untuk ayamnya kita bebas memilih ya, mau bagian paha atau bagian dada. Jadi ayamnya itu dia sudah digoreng bumbu sebelumnya. Jadi sebelum digeprek, ayam itu dia sudah digoreng dengan bumbu ya, seperti bumbu Kentucky gitu. Nah, setelah terbentuk seperti ayam bumbu Kentucky gitu, baru digeprek. Sehingga selain daging ayam juga ada kerak-kerak dari bumbu Kentucky tersebut. Dan rasanya enak. Dia rasanya itu nyampur. Pedasnya cabai, enaknya ayam, plus bumbu Kentucky itu. Nah, bagi teman-teman yang sedang stay di rumah aja, nah itu ayam geprek membara ini tuh sudah tersedia di GrabFood. Jadi teman-teman bisa memesannya melalui GrabFood. Tunggu aja di rumah supaya lebih aman kan di masa corona juga. Nah, untuk suasana makan itu sendiri, di sini tuh bersih ya. Jadi di dalam tempat ini, tempat kita makan itu tempatnya bersih dan ada kelap-kelip lampu itu. Jadi kayak mewah itu kesannya. Dan daya tampung tempat ini itu sekitar 30 orang bisa tampung sini. Nah, jadi cocok juga bagi teman-teman yang ingin datang secara berkelompok ya. Mungkin ada event ulang tahun gitu, ingin makan bersama. Itu cocok di sini. Bisa nampung sekitar 30 orang. Gak panas ya, jadi rasa pedas itu sampai ke mata dan hidung, benar-benar pedas. Nah untuk tempat parkir di sini itu memang tempat parkirnya nggak terlalu luas, tapi kita bisa numpang tempat parkir sebelah. Jadi posisi tempat itu posisinya di pinggir jalan, di pinggir jalan raya. Nah, pinggir jalan raya itu kita bisa parkirkan mobil atau motor kita di pinggir jalan raya, di pinggir jalan raya tersebut. Dan sudah ada tukang parkir yang jaga. Nah, untuk halaman tempat ini itu memang nggak kecil ya, ini satu ruko gitu. Di sini di setiap meja kita sudah disediakan air putih. Tapi kalau kita mau pesan seperti es teh manis, jus itu juga bisa di sini. Nah untuk level pedas itu sendiri dia berlevel sini. Ada ayam geprek pedasnya biasa, ada pedasnya pedas banget gitu. Jadi disesuaikan dengan daya tahan lidahnya itu. Jadi nggak semuanya menu di sini itu pedas. Ada yang pedasnya biasa aja itu. Ya biasa seperti standar pedas lah. Nah sekian dulu review makanan kali ini. Nah seperti biasa setiap kita mencoba makanan atau mengunjungi suatu tempat, kita selalu memberikan penilaian. Nah, penilaian lengkapnya akan kami tampilkan di akhir video. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.